Asa awam Tanjung Tualang untuk melihat sendiri masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga di dalam pasar ini, iaitu isu bekalan air ataupun sumber air yang menjejaskan operasi perniagaan mereka seharian. Berdasarkan tinjauan bersama LAP, tekanan air di kawasan ini sebenarnya cukup mengikut spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak SPAN. Dari segi tekanan airnya cukup. Dia boleh menyalurkan air sehingga ke bangunan yang empat tingkat pun boleh sampai sebab tekanan dia cukup. Dan kita dapati apa yang berlaku sebenarnya adalah isu pipe, isu pipe yang ada dalam bangunan pasar ini. Sebab pasar ini telah didirikan pada tahun 2002, telah dimula digunakan pada tahun 2002. Pihak majlis telah meminta kepada konsultan menyediakan cadangan untuk menukar ataupun membuat pipe baru untuk pasar ini. Dan dari perbincangan tak rasmi tadi dengan LAP dan SPAN dan majlis, kita mencadangkan supaya diberi penyambungan terus kepada peniaga-peniaga yang menggunakan air. Kalau hari ini sistem dia air dia naik ke tangki dulu baru dia turun balik ke peniaga. Tapi cadangan tadi kita ambil pendekatan dan mungkin tidak ada masalah, kata LAP, kalau dia membuat penyambungan terus pada pipe yang sedia ada, dan ini akan memastikan mereka dapat air secara terus.